sahabat petani Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Susi Porang Official. Siang ini saya berada di lahan ya teman-teman, membersihkan rumput atau gulma yang sudah banyak sekali nih teman-teman, lihat sampai nggak kelihatan porangnya. Ini porang saya sudah tumbuh semua. Ini porang dulu yang pernah saya tanam, sekitar per kilonya isi 150 sampai 200 kalau nggak salah. Inilah teman-teman, porang saya sudah pada tumbuh semuanya, hampir semua tumbuh, tapi banyak sekali rumputnya ya teman-teman. Ini sudah dibersihkan ketiga kalinya dan rumput masih banyak sekali dan hampir menutupi porang. Lihat teman-teman perkembangan bibit porang saya seperti ini. Alhamdulillah, alhasil porangnya lumayan bagus. Ya teman-teman, ini belum semua tumbuh ya teman-teman, masih ada kecil sekali baru tumbuh seperti ini, ada juga seperti ini, belum merata pertumbuhannya. Lihat teman-teman, ini yang sudah dibersihkan rumputnya, kelihatan ya teman-teman porangnya. Dan kali ini saya dibantu oleh Popeye saya yang sudah pulang, sedang mencabuti rumput. Gimana rasanya mencabuti rumput di kebun? Susah guys, capek jadi petani. Nah ini tumbuhnya tidak bareng ini. Nah ini nih, tumbuhnya tidak merata ya teman-teman. Lihat. Ini sudah bunga. Ini baru kuncup. Ini mau dicabutin semua. Nanti sudah selesai baru dipupuk melingkar begini. Habis itu baru ditimbun lagi pakai tanah. Dan di sini ini rumputnya benar-benar luar biasa kan. Ini sudah 3 kali masih kayak gini hasilnya. Habis kena hujan 1 minggu langsung rumputnya penuh lagi. Iya guys, ini karena pemupukan pupuk kandang ya, jadi tanahnya atau rumputnya menjadi subur sekali seperti ini. Di sini memang tanah di sini memang banyak sekali mengandung rumput. Sebentar saja terkena hujan, rumput langsung keluar semua dan alhasil seperti ini. Ini baru sekitar 1 minggu ini sudah rumput sudah mulai panjang-panjang sekali ya teman-teman, seperti kebun tidak terurus ini. Tapi kalau sudah dibersihkan, sudah bersihkan kelihatan porangnya jadi seperti kebun yang dipelihara ya teman-teman. Lihat teman-teman, banyak sekali rumputnya. Ini teman-teman, lahan yang sudah kami bersihkan seperti ini ya teman-teman. Ini bersih dari gulma dan juga gulutannya masih kelihatan, tidak terkena air hujan atau banjir seperti ini.
Ini juga keadaannya, pertumbuhannya belum merata semua ya teman-teman. Dan ini nanti kalau sudah bersih semuanya dan pertumbuhan sudah merata, segera dilakukan pemupukan untuk pertama kedua kalinya ya teman-teman. Yang pertama kali kan pupuk kandang. Nanti yang kedua kalau nggak salah pupuk organik ya teman-teman. Lihat seperti ini bibit porang kami. Pertumbuhannya dan penataannya juga bagus ya teman-teman. Seperti ini. Dan nanti insya Allah kalau ini sudah merata semua sekitar 1 bulanan mulai pemupukan supaya pertumbuhannya porang ini hasilnya memuaskan ya teman-teman, seperti yang kami harapkan. Kalau mau memupuk hari ini, masa dekat-dekat ini juga bisa, tapi saya belum berani karena cuaca di sini masih pasang surut, kadang hujan dan kadang panas, takutnya nanti mengganggu porang yang masih kecil-kecil belum stabil untuk bertahan hidup. Seperti ini ya teman-teman, porang saya agak kelihatan kuning dan yang di tempat yang agak teduh kelihatan hijau. Memang di sini di bawah trek, di bawah pohon jati ini, cuaca di sini memang panas sekali. Lihat yang di bawah naungan, di bawah pohon pelem, hijau-hijau ya teman-teman. Kalau pas di tengah-tengahnya tidak ada naungan, itu kelihatan agak menguning. Ya mungkin bisa disebabkan kadar tanah di sini juga bisa, dan keadaan cuaca yang belum stabil juga, yang masih kadang hujan, kadang panas beberapa hari, terus hujan lagi, itu juga mungkin berpengaruh dengan porang ya teman-teman. Tapi nanti insya Allah kalau sudah dipupuk bisa menjadi hijau kembali daunnya ya teman-teman. Seperti ini menguning ya teman-teman, tempat lahan terbuka. Oke teman-teman, sekarang kita menuju ke lahan satunya ya teman-teman, yang terakhir kami tanami porang, yaitu di sini. Belum semuanya tumbuh ya teman-teman. Lihat seperti ini. Masih 1-2 ya teman-teman yang tumbuh. Sekitar nanti 1 bulan lebih mungkin pertumbuhannya sudah merata. Lihat masih ada yang tumbuh mulai segini besar. Ada juga yang masih kuncup. Seperti ini ya teman-teman. Belum semuanya kelihatan. Nah seperti ini. Ini saya tanami porang semua sampai ujung sana ya teman-teman. Dan itu lahannya orang, itu tanami kacang tanah ya teman-teman. Kalau di sini saya porang semuanya. Di sini yang menanam porang baru saya sendiri ya teman-teman. Yang lainnya orang-orang masih menanam kacang, jagung ya teman-teman. Kalau di sini saya menanam porang sendiri. Tidak ada temannya. Ini ya teman-teman, porang saya mulai sudah tumbuh semuanya. Baru pertunas satu semua ya ini teman-teman. Biasanya kalau porang itu ada yang tumbuh 2 tunas, 3 tunas, ini baru 1 tunas. Kalau pertumbuhan 1 tunas itu pohonnya lumayan besar, tapi
Tapi kalau dua tunas pasti kecil-kecil pohonnya. Batangnya juga kecil-kecil. Ya teman-teman. Kalau menyewa tanah di sini, di perhutani di sini, nggak terlalu mahal ya teman-teman. Apalagi buat untuk petani porang, cocok sekali nih. Kalau beli tanah sendiri pribadi sudah menghabiskan berapa juta aja, banyaknya. Oke teman-teman, saya perlihatkan ya teman-teman. Katak yang bertunas satu dengan katak yang bertunas tiga atau dua. Seperti ini. Katak yang bertunas satu itu batang dan pohonnya lebih besar dan lebih kokoh. Juga daunnya lebih lebar, lebih banyak dibandingkan katak yang bertunas satu atau dua atau tiga. Seperti ini. Batangnya lebih kecil. Daunnya juga tidak begitu lebar. Oke teman-teman, yang jadi penasaran buat saya adalah pada katak yang bertunas tiga ini, apakah nanti menghasilkan umbi satu atau umbi tiga di dalamnya nanti dibandingkan yang katak bertunas satu. Kalau katak bertunas satu kan sudah jelas pasti umbinya cuma satu. Tapi kalau katak yang bertunas tiga, apakah menghasilkan umbi satu atau tiga? Jadi saya ingin membuktikannya sendiri. Saya tidak memotong atau mengurangi katak yang tumbuh tiga ini. Nanti tahun depan kita buktikan sama-sama bagaimana hasilnya umbi yang ada di dalam katak bertunas tiga ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita menuju tempat istirahat. Wah, Bapak Porang. Bapak Porang. Berhubung semut, Lek. Istirahat ya teman-teman. Capean. Bagaimana Pak rasanya menjadi seorang petani yang terjun sendiri ke lahan, mencabuti rumput? Ternyata jadi petani nggak semudah yang ada di YouTube. Yang di YouTube itu sepertinya enak-enak aja. Ternyata di lapangan kayak gini. Satu minggu sudah kayak gini. Tapi tetap semangat kawan. Untuk petani-petani porang, terutama yang sama-sama pemula kayak saya. Jika melihat pertumbuhan porang yang tidak menyenangkan, lompat sana, lompat sana, lompat sana, tidak usah khawatir. Itu tidak apa-apa. Karena memang porang ini sulit untuk tumbuh serentak seperti jagung atau kacang. Tidak seperti itu. Ada yang sudah tumbuh daun, ada yang belum apa-apa. Kalau dibongkar, ada, masih ada. Bibitnya itu di dalam masih ada, sudah berakar. Tapi belum naik ke permukaan. Kayak begini. Ini sudah ada yang kayak gini. Ini ada yang nggak kelihatan di sini nih. Ini kalau dibongkar masih ada barangnya. Jadi tetap semangat untuk petani porang di mana saja. Tetap optimis saja. Pasti nanti akan jadi kodok. Dan buat teman-teman subscriber, terima kasih sudah mendukung kami selama ini. Dan yang baru datang, silahkan subscribe dan tinggalkan jejak di ruang komentar. Tidak usah khawatir, saya akan subscribe saonoe akun YouTube. Oke, selamat berjuang. Rokok rin. Utuh dulu, ben gak semumpet kayak semut. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video saya sampai habis. Dan saksikan terus video saya selanjutnya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya juga. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Supaya
kita semua bisa saling bertukar pikiran dan bertukar pendapat tentang budidaya porang ini bagaimana. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.